Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Hadratan mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati ta'zimi, akhinal fadil, selaku sahibul bait dan juga pembina, pengasuh pesantren niki, ini al-mukarram al-ustaz Jumaili. Kita doakan beliau semoga tetap sehat dan afiat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Sak pertama yang tengirin sarang sami bersyukur nggih. Diparapan sedaya Allah Subhanahu wa taala. Sak sampun ngicani tiang guru sami nikmat sak sangat sinduit. Nikmat sak tenarak dengan bau itung. Nikmat sak sangat luar biasa kadang-kadang ndek tinik sadari. Searah elik diri doa. Oleh karena niki dawak ya tengirin terus bersyukur di parapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka terutama cara tiap bersyukur niki adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Atau paling endek niat tengucapin katimat alhamdulillahi rabbil. Selanjutnya selawat serta salam mudah-mudahan terus dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksampun bimbing petitu ajah tiang peluhur sami elek jalan sak lengi menuju jalan sak solah jalan sak ridai insyaallah subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah makin peluhur sami pulih mau terasa berembe kemere sembase dengan laut berembe kemai dengan sak beragama Islam atau berembe kemere halawatal iman wal Islam manisnya iman dan Islam. Alhamdulillah dewek endah niki untuk pengajian pertama kali niki. Namun sebelumnya beberapa kali yang ikuti kegiatan ini, alhamdulillah makin tiang bisa hadir dan toko lelek kursi sangat beli. Paham Ustaz Jumaili. Saya ingat tiang beli. Saya ingat uwi sempat yang hadir lek sokok majelis. Kursi negetak. La ilaha illallah. Naning tukul doang bilepeh. Sebenaran tiang laik kurus. Gati marak Ustaz Jumaili. Gagah tengah laik. Laik. Kemben damen 2000 balu olas. Mulai mengembang awak. Ya Allah. Segala cara bitenggawek. Olahraga, duet, apa itu? Diet. Diet macam. Lagu ndek nini mula nak ye ruar remaga. Sakti cantik insyaallah subhanahu wa taala. Bulalo katong bapak sakit ilik puskesmas. Ara ingat kedacin tai. Damai ketai kelik dacin. Tenjo Pak dokter unik kena dokter ye sede apa berembe dacin nama ni unik kena ya kembek sede masih bungkus sentia ni dokter ya ilaha illallah berat ni lalu unik pira berat setimbang 5 kilo
Astagfirullah. Nah, lagu ikhtiar. Sengak dengan belik selampu tak lelah. Gitu wis tuku apalagi tarawih. Lagu niki sudah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena niki sami jamaah termasuk lugum sabi berember-ember we nggih. Dakat siap kurus, dakat siap kontek, dakat tiap belo, dakat tiap gendut, dakat tiap pengot aran waya niki. Niki adalah bagian daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Selaku panjat Allah Subhanahu wa taala wajib hukum tiang pengusami nerima. Terima niki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata berdoa doang hikmah. Nggih, berdoa doang hikmah. Napi saticat si Allah Subhanahu wa taala arak doang hikmah. Termasuk dewek sak mokoh arak hikmah masih. Nggih. Dek lelah beli selana. Sengak selana darak lengkap. Elek Mataram sampai peraya pita selana darak lengkap, borong pembeli. Arak beli lainan. Nah. Oleh karena niki selaput meratur kesabaran selaput satican insyaallah Subhanahu taala ni bawah dunia niki berdoa doang hikmah. Termasuk hikmah niki adalah al-hikmatu dhallatul mu'minin. Hikmah niki adalah barangnya orang mukmin yang hilang, yang perlu tiang pengusami pita boyak mbih jaga ketiak daya telemak. Nggih. Oleh kata niki hadirin hadirat sama jamaah buk mangkin watak liwat isi mendengar bulan suci Ramadan. Nah niki adalah salah satu cara tiap pengusami untuk terus membersihkan diri, terutama membersihkan hati. Ya terpesuci, ya terpeberes hati tiap pengusami, terutama elek dalam bulan suci Ramadan. Napi ara elek bulan Ramadan ini ternyata luar biasa. Sampai pengadikan Nabi sering kesampaian si ulama, sering kesampaian si para tuan guru. Bahasa Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau antakuna sanatu kulluha ramadana. Andai dia tahun isi umat kaku, pengadikan Nabi. Andai dia tahun isi umat kaku, apa searah elek dalam bulan suci Ramadan, maka umat kaku yang berharap selapuk bulan, sedualas bulan elek dalam setahun niki, yang terpiak jari bulan Ramadan doa. Lagu kadang-kadang umat Nabi Muhammad luwik ndek mak wikan, ndek mak naon, napi searah elek bulan suci Ramadan. Makin pelunggum sami arak sopok dengan jamaah arak batu belik di atas gunung. Pelik gati nisa. Aluh gambar ungkil dikali. Kaca-kaca beli monas. Kira-kira meleh yang tendek mati. Lama tendek naun yang telah kembi ungkil-ungkil batu. Batu belik yang kembi ungkil jari apa. Kena nak tahu jari emas apa. Lagu makin dengan niki balik-malik. Wahai jamaah durian, kau dandak arak batu belik di atas gunung, ungkil lenane. Sengak elek bawa arak emas setengah kilo. Kira-kira meleh ada pandek lalu ungkil lenane. Dengan segala cara. Bama lambang. Nggih. Nah, buk makin kembek nampak tak milih ngungkil dengan segala cara ni kisah jamaah. Isi tesak wikan, isi tesak naon, arak sesuatu yang sangat luar biasa, searak ini bawa batu. Pita tambah, pita linggis. Bahkan yang terlalu banyak kato cukup. Okay? Banyak kato si tungkil batu ni. Sing kembek, arak emas selik dalam. Buk andin umat Nabi Muhammad, khususnya jamaah kok dandak durian sinwikan selapuk napi searak elek bulan Ramadan ini. Ternyata elek bulan Ramadan ini emas kanya, mutiara kanya,
insyaallah selapu majamaah pau danda yang berharap ada sak 12 bulan ni ia tepiak marak bulan Ramadan wa. Nggih. Misal mangkin elek ima kanan ketian pupak. Elek ima kiri mas. Nggih. Kebeng bembek, ben kanggo bembek niki. Napi kanggo bu kemben kanggo pupak. Pertama memang ia kekenanan ia. Sak kedua den tau entan emas niki luar biasa nilai. Ada niat jual, ada dah berfikir bembek. Ada niat tahu mikir bembek marak manusia. An bait emas alalo jualan pupak selombok tengahan beli. Lagu ternyata bembek niki enggak pikir nia urusan makan doang. Urusan tiang doang pikir. Yang pon pilih pupak dan tahu tentang emas niki punya nilai yang luar biasa. Oleh karena niki Plunggum Sami harus penter-penter. Harus pandai-pandai lalu pita boya ilmu adem sakwikan. Napi bahwa emas niki berdua nilai yang luar biasa. Bahwa Ramadan niki berdua nilai yang luar biasa. Ande dek sekedar napiaran isin tian doang bin mikir. Kadang-kadang iya sin mati, sin mikir isin ti, isin tian. Saling patik, saling galak, saling macam. Nah niki marak napiaran pinjen pantunan pengguru makmur kecial kecingklok belayang sedin berugak isi tiang doang bempada ngipok sembayang bempada lupa kecial kecingklok belayang sedin berugak kecial kecingklok belayang sedin berugak isin tiang doang bim pada ngipuk sembahyang bim pada lupa isin tiang doang bim pada ngipuk sembahyang bim pada lupa. Nah ni salli wa sallim da iman salli wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sila ya tengirin toba sendi aman terlambat sila ya tengiring tobat sendi aman terlambat sampu masih sehat pentelah gawe maksiat sampu masih sehat pentelah gawe maksiat salli wa sallim da iman ala ahmada salli wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi iman qad wa ada di isintia doang bet pada ngipuk bu sendik mati cabut nyawa si Allah subhanahu wa ta'ala sami jamaah dan tobah sendik man gama awak niki berpisah dari roh saya nak lamun berpisah awak kancer roh sami jamaah pelunggum sami tamalik dalam kubur maka
basa ulama dalam kitab Daqaiqul Akhbar roh niki tunas izin tiba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma azzibni li anzura jasadi fil aq yuni roh tunas izin tiba Allah taala. Nenek kaji tunas gama izin ya kelalu ingat awak kelik dunia elik kubur malam ketelu tunas izin roh niki. Akhir roh niki izin insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tanzuru jasadahu min makanin ba'id. Lalu roh niki bin nyeriuk bin ngengat jasad nilik cau. Maka-makaan bemulai wah berak awak niki. Berak. Yen tat lamun tuah berpisah kancir roh. Embilang tiak mau aman. Selesai sudah. Kecuali sak bahasa yang sak baru. Saya-saya sak sampun ngibahang harta. Pesedekah harta tipak majelis taklim, tipak madrasah, tipak masjid. Sak kedua saya-saya sak berdoi ilmu. Bin ngajah dengan malik. Aw ilmin yuntafa'u bih. Kemalik sak katalun aw waladin soleh. Yada'u lahu ba'da mauti. Berdoi bija sak soleh. Ye jari doa lemak lamunah mati. Bahasan ulama, sebagian ulama kalimat niki bin kadu waladin soleh din kadu ibnin soleh sehingga saat terkena aran waladin soleh niki sami jamaah nenten anak nenten bija sebelum lahiran doang maksudnya lagu anak angkat bau apalagi anak murid nggih. Kecuali saat telu lamun tak berpisah awal tekan ceroh niki sami jamaah marak baru ia jari. Malam ketelun tijin insyaallah taala. Malam kelima malik Allahumma azinni li anzura jasadi fil ab. Ya Allah tunas izin ya Allah ya kelaro ingat jasad kelik bawon dunia tijin malik roh niki sami jamaah. Maka-makaan elik selaku goang-goang niki wah sugul darak. Darak sugul nanah. Elik guang ngerong, guang kentok, guang mata, guang bawak, guang atas macam elik. Malam kepitul malik. Allahumma azinni li anzura jasadi fil ab. Tunas izin roh niki. Tica izin malik. Maka awak niki bemulai wah berak. Seleleh. Betelumur isi olat-olat kanyang. Badek je iya dasar ulama arak nelung arak mitu naniki iya entah lamun tua mati malik ada lamun tua mati coba biperderek bangkin elek peken kaca bangkin teri bin pelek dengan bangkin teri sehingga isim darak lalu kenen awak niki lamun wah mati. Kecuali arak kecuali lamun pelunggum sami hafal Quran atau ahlul Quran atau paham agama istiqomah mati insyaallah den ya semel badai kolat niki ya rapat di pak pelunggum sami. Amin ya rabbal sehingga iya pun luwe para wali niki tetama elikku berjasa tentel telah arak sak jasa tendol dalam kubur lagu setahun dua tahun terbongkar masih utuh. Nah niki ia cara tiak lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pelungguh tahun tendek marak niki model. Tahun dah pendek. Tahu doang. Lagu tergantung diri malik. Sampunan pelungguh sami ya berketua anjung dengar. Ketuan diri apakah tahu tendek ia mati tipak perintah Allah tahu tendek ia mati ia jauh ang larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena niki sami jamaah mumpung elek dalam bulan suci Ramadan niki dawa niki adalah kesempatan emas bagi pelunggum sami tiang endah barang-barang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun berbahasa endah dalam sebuah hadis. Nggih. Qala Allah taala li Musa. Allah taala niki bemanik tipa Nabi Musa. Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatan. Niki mari Allah tipa Nabi Musa. Hei Musa, aku wahkat ngebing umat Nabi Muhammad dua cahaya. Aden sa'ndik gamak petang elek kentauk sa' dua petang. Aden sa'ndik petang kentauk sa' sangat petang arah dua. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Rab, man nurani. Wahai Tuhanku, embe sak pelumut kaji maksud dua cahaya niki. Terjawab Allah Ta'ala, Nurul Quran wa Nur Ramadhan. Sak pertama niki adalah cahaya Al-Quran, sak kedua adalah cahaya bulan Ramadhan. Ada tendek petang lemak kentawak sak dua. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, wa mazul matani ya Rab, mbe maksud sak petang dua tau ya Allah, zulmatul qabri wa zulmatun yaumal qiyamah. Petang elek dalam kubur dai petang lemak jelo kiamah. Pertama niki sama jamaah mbe langa tak pulih cahaya Al-Quran. Lagu tiang yakin jamaah sak hadir niki wan tak tahu doang baca Quran. Arak dek man tahu? Oh, petihe je tahu nggih. Iye Quran masih petihe niki. Kul huwa falam. Apa de nggih? Petihe kul hu. Basa laik. Makin masih kena kul hu. Surat Ikhlas. Ustaz. Nah, petihe masih Al-Qur'an. Kulhu masih Al-Qur'an. Ia beplau pedayak niki sami jamaah. Kulhu ngantaon teh. Bermeh tambah baca sabehes. Sehingga dengan laik enggan penaon kulhu peti. Arak masih dengan laik niki. Sarang je nu belok kae. Enggak napalan kulhu. Kulhu dong apa? Lagu makmum niki loe apa lagu tunggak tonggak doa. Bu iya tersuruh jari imam. Damin waladdallinunin imam. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak napa lagi kulhu lupa Malik. Monang. Bahasa laut monang. Teduk pun bahasa Dokpau Danda. Kul lupa. Tertegur si makmum. Kul a'udhu bi rabbin nas. Monang masih imam. Dia mak ia kena. Kul unin Malik. Kul ya ayuhal kafirun. Masih monang. Malik. Kul unin Malik. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul unilah. Qul huwallahu ahad. Ayo kena gigu ni nang ber. Aranje dengan bel belok. Ia tak susah jadi dengan belok. Yang pun terindah si baginda Nabi dengan sak tahu kanca dengan sak pinter. Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan, kelebihan dengan seberilmu kanci dengan seahli ibadah lagu ninara ilmu marak ibarat bulan dari bintang. Arak pira kule bintang. Sapit diturekeng siluik. Lagu ini yang tenang dunia. Ini yang tenang dunia. Ini pira bulan. Tenang dunia.
tenang. Bulan niki ibarat dengan berilmu, bintang niki ibarat dengan ahli ibadah lagu dinara ilmu. Ana niki. Berembet tak sembahyang lima waktu lama tendek tahun rukun dan syarat sah sembahyang. Berembicara tiap puasa lama tendek tahun hal-hal sambat dalam puasa. Nah yentan niki sama jamaah. Ia tersuruh lalu kita ilmu. Tersuruh lalu kita boya ilmu adin sandik marak sabaru. Malik sembahyang sabaru niki. Malemak sembahyang Malik aran jangan laik. Napi aran belewat foto doang. Damin sembahyang terik kecopo. Damin napi aran. Damin naruku sujud kedangkut si imam terik kecopo bin demak bin masah lemak lamun sembahyang Malik apa-apa terik diikanggu tangkap bu kere ngeterang bu belonda diikanggu tangkap. Nah artinya Nabi yentan dengan belok, yentan dengan diktau. Nah sehingga bahasa Nabi keutamaan dengan sak berilmu niki mara ibarat bulan, dengan belok niki mara ibarat bintang. Tersebut isi ulama Malik sambil teparan ilmu dalam kitab Mabadi Al-Awaliyah. Ulama menyebut al-ilmu sifatun yang kasifu bihal matlubu inkisyafan tamman. Suatu sifat ia jari petetok, ia jari pembuka pelukum sami Nabi sakbit temite dengan keterbukaan yang sangat sempurna. Dalam arti Nabi dengan adanya ilmu tiambo sami ia jari tuntun, ia jari petetok, ia jari ajah untuk menghadapi, untuk menjalankan apa Nabi sak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lama tendek wika, lama tendek naon, gara-gara ilmu hilang hati ya nah. Nah. Nah niki ya pun suruh ngaji, ya pun suruh nuntut. Sak wajib niki sama jamaah nuntut. Ilmu nomor dua tau. Bahasa Nabi talabul ilmi fariidhah ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu hukum wajib. Lamun masalah mau nomor dua, mau ilmu bareh nomor dua. Lagu lamun tiah nuntut insyaallah pasti tiah mau. Yang penting nuntut. Yang pun santri terutama santri-santri ari-ari sahadir. Pertama lamun napiran tradisi lek pondok niki, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, mondok untuk mengabdi dan mengaji. Ndek mbak wahang kena mondok untuk pinter. Saat pertama juluk mengabdi kance ngaji. Mengabdi niki langan tiap pulih barokah, ngaji niki langan tiap pulih ilmu. Nah, lagu lama tuah ngaji insyaallah ya terpinter. Nah, lama tuah mengabdi, lama tuah mengaji insyaallah. Terutama santri-santri arah dua yang gawe pacu rajin dan mati enggak ada dua. Insyaallah jari dengan sukses. Plumum sami endah, terutama sak lesir. Gamak tati engkah ketau lolos sekolah, gamak. Ngaji elek kelas, kah to nulis, datang juk majelis taklim. Adet sak jari kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahla. Adil sak seleseke gamak sempat niki ia terjari. Ndek sak tahu jari dengan berilmu lalu nuntut jari dengan berajar. Lamet ndek tahu nulis kembe mana-mana berdengah, lamet ndek tahu berdengah mana-mana deman. Ini mah lembek kemik-kemik julu. Mal kemik-kemik. Mara-ara elek balik ni kiwi bangun musola satu tahun yang lalu. Tiang hadir lek tu. Endek bisa tahu nyumbang jamaah.
Endek bisa tahu berdukung. Endek bisa tahu milu angkat batu. Endek bisa tahu milu angkat geres. Mana-mana teduk. Mana-mana monang. Ini bersedekah endek. Milu angkat batu endek. Milu demen endek. Ngeraos purun. Ngacu-ngacu dengan. Ya Pak, milu-milu. Dan milu-milu angkat batu. Dan macam ini. Ini gamak kaji pelemeh baik. Macam tan kena dengar bing goda, bing kacu, bing macam. Ada sangkah milu dengan lalu angkat batu. Nah niki memang bembe tok dengan berjuang wajib ni arak tantangan dan rintangan. Nah termasuk pelukum sami makin tantangannya luar biasa. Salah satu hikmah diadakannya Ramadan, kemudian belum sami puasa ile bulan suci Ramadan adalah berembicara ada tiak sabar. Kelapah tilonek let tertian macam let ngenem. Apalagi ditanya apa hilonek. Sampai bian kejelo bare lapah. Subhanallah luar biasa. Niki sebenarnya kita jasa sabar. Bar hadir tadi saling geduk lu ngantri BKP di kantor camat. Kantor desa. Saling antri, saling geduk jari. Berarti ndek masuk sukses puasa. Sehingga puasa niki jari ngajah pelunggum sami untuk sabar. Sabar nahan lapah, nahan unikane, nahan taneder, nahan penengah, nahan pengita. Selapu ya tetahan niki sabar. Sabar niki pahit. Tertinggal tisik tebelit mati si keluarga pahit. Tebelit mati si nama pahit. Tebelit mati si semeton pahit. Lagu lamun sabar niki insyaallah lemak hasilnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ndek madu senine. Lagu madu asli. Nah niki. Nah oleh karena niki pertamaan baru sak bercahaya niki adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an niki sama jamaah al-muta'abbadu bitilawati. Ternilai ibadah bagi dengan sak membaca. Ternilai ibadah bagi dengan sak tetap istiqomah baca Al-Qur'an. Sai-sai sak baca Qur'an walaupun tendek naon arti, walaupun tendek naon tafsir, insyaallah Allah pasti tiak tijan ngeparan pahala ibadah sekedar membaca Al-Quran. Yang waktu penyanyi tetap hitung asar maghrib. Obat hati itu lima macamnya, baca Al-Quran, renungkanlah arti maknanya. Pertama baca Al-Quran. Lamun tak renung artin sama jamaah nikmat gati Quran. Baca misal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beh, jaga tu dengan baca Quran tu speaker. Itu sambil temerenung. Dengan sabace itu berdengar. Masih luar biasa nikmat. Pas nyampe elek janji-janji Allah. Surga subhanallah luar biasa. Nah oleh karena niki. Berbicara. Ndek sak tahu ngerti. Mana-mana mbak baca. Kejelo sambil kelampak. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ia pokok napiaran luar biasa ni.
Nah Al-Quran iki sebab jadi cahaya, insyaallah olat masih dinyak semel. Ya kintuk pelugum sami di dalam kubur. Marak sabaru be berak be sugul darah olat macam. Nah niki. Nah oleh karena niki jelas bahwa Al-Quran ia jari pemiak pelugum cahaya elek kentau sak sangat petang. Kemudian cahaya Ramadan. Ramadan iki sami jamaah luar biasa. Arak sopuk malam yang pelunggu sami kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ibadah-ibadah dilipat gandakan. Pintu-pintu surga terbuka si Allah Ta'ala. Pintu-pintu neraka tertempat renting. Setan-setan tersekok dengan saat siksa ke dalam kubur. Beh, tepatlah julu. Isi kembi, isi hormat dan memuliakan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, niki kadang-kadang bimbi tahu ili laut masih luik gati, ili banyurik. Luik masih kentau sak lain. Kadang-kadang dihargai dengan puasa. Kanggo tendik berdagang dengan puasa. Sak berdagang silahkan lagu hormati dengan sak puasa. Saya ingat kembik narak supur riwayat niki sama jamaah. Arak dengan majusi. Dengan maju. Islam apa ndek? Dengan majusi niki nyeken makan. Bu ana bulan Ramadan kan makan bulan puasa. Bu ana kan bekaken. Kaken janji. Bingempuk ana kan si dengan majusi niki. Tapi maka bekaken kaken dim tau dengan Islam nyeken puasa. Simpuk ana. Akhir dengan majusi niki meninggal dunia. Akhir sopok dengan sa'alim, dengan sa' berilmu ulama, mimpi bahwa dengan sa' majusi niki kentau sa' sangat solah tinggi. Akhir terketua di si ulama niki, wahai dengan majusi, apa sebab igim tican tau sa' solah insyaAllah Ta'ala? Apa sebab igim tican tau sa' solah? InsyaAllah Ta'ala. Wahai ulama, isi dengan majusi, isi nama majusi ini. Ia gara-gara ketican iman, tican hidayah insyaAllah Ta'ala, gara-gara ngempuk anak kebekakan, isi gara-gara hormat dengan sak puasa. Aneh, dengan saat di Islam tahun hormat dengan puasa, itu kadang-kadang pada Islam mesti nyadu benyeririt. Nyeri bayi seluruh ruku. Nah niki. Nah oleh karena niki selaku amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam bulan suci Ramadan. Selaku niki luar biasa. Nah oleh karena niki dawak kita perbanyak ibadah, kita perbanyak amal-amal yang menyebabkan tiang sami lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu ingat harus disertai dengan ilmu. Ilmu niki ini nak bayan. Nah sehingga kejadian sak arak ndek mak dongeng-dongeng niki ndek mak cerita-cerita jauh langsung tiang yang alami si belo kenapa? Entung jelo si rajin taik masjid. Lagu gara-gara belok enggak salah dengan niki pengentut rajin taik masjid lagu ia pengentut damin ngebang taik wudu damin kamar ngentut malik wudu Allahu Akbar imam ngentut malik wudu Allahu Akbar miruku ngentut wudu malik pemalemak kelinggitan Allahu Akbar Allahu Akbar ngebang wudu siwak kali Allahu Akbar ning kamar ngentut kari balik wudu kuning akan wudu siwak kali damen ngentut wudhu kari balu bin marah nak wudhu tahu tetabung marak kepe hientan dengan belok
Nah oleh karena niki sami jamaah, pantas tiang pelunggu sami yang luar biasa niki yang mendapat kemuliaan dalam bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan niki adalah salah satu bulan saat tersebut isi ulama adalah Sayyidus Syuhur, adalah ijari pemimpin, ijari tuan selaku bulan. Hadirin hadirat sami jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin barokah bulan suci Ramadan niki ternyata aru tersampiang lek ulama. Kadang-kadang sai-sai sak senang datang isi sebab datang bulan suci Ramadan, maka yang tarama jasa tama surga bersenabi. Lagu senang niki sampuna tiak senang pihak pesor, pihak pola, pihak macam. Lagu napi aran senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah lebih-lebih Malik dalam sebuah hadis niki. Dalam hadis niki elekkan Abu Dawud sak teriwayatang isi, elekkan Ibnu Abbas sak teriwayatang isi Abu Dawud dait Imam Tirmizi. Sering disampaikan niki sami jamaah. Sak pertama adalah al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga niki rindu, kangen, cinta tipe empat dengan. Saat pertama adalah talil Quran, dengan saat baca Quran. Dengan saat baca Quran ini sangat dan terindu isi surga. Mbeta kena surga ini sama jamaah. Surga ini adalah mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara fi qalbin basar. Surga ini den bau tengah tisik napi aranan penyermin pelumum sami den bau terdengah isi pirangan pelumum sami li kentok den bau, den bau terlintas ili atin tiang pelumum sami berembirun kemegahan surga. Kemudian dalam surga niki luwe bidadari yang luar biasa cantik-cantik. Saya paling cantik di dunia sehari ini, kalah kecantikan sehari ini isi bidadari. Nah elo orang doang yang netik bidadari ele bawah dunia sengeh selaku dunia alam ini. Elo orang bidada isi gembik, isi luar biasa. Ia jari ya rinduang pelumum sami lamun tuang baca Quran. Berembik kesolah bidadari luar biasa. Nah surga niki adalah balasan lamun tersebut ilik hadis, tersebut isi Al-Quran. Napi aran surga niki jannah. Ara-aran jannah. Ara-aran jannah. Raudhatul jannah. Saat pertama niat terinduang ci surga niki sami jamaah adalah talil Quran. Dengan saat baca Quran. Berambi cara tiang baca. Maratur kesaone arak niki bali sebini nisi almarhum Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim. Tuan Guru Lalu Ibrahim niki adalah abah nisi Tuan Guru Haji Lalu Nurul Maswa. Elek ketia mondok tahun 2001 sampai makin setiap selesai subuh wajib membaca surah Yasin. Setiap selesai subuh surah Yasin doang baca. Bu akhir napi basa Tuan Guru Ibrahim, tuan basa lamun tetap istiqomah baca surah Yasin setiap selesai subuh. Iya wah jari dengar nabi kancam lemak di dalam kubur basa. Amin ya rabbal. Bu pelunggum sami napi tetap istiqomah selain isi baca Quran. Apakah ya istiqomah zikir, ya istiqomah ngaji, ya istiqomah baca selawat, ya istiqomah sembahyang duha, istiqomah sembahyang tahajud, mbe kira-kira tok tiap istiqomah. Ternyata ada sakit-sakit di narak tok tiap istiqomah. Susah. Lamun tiap hal-hal sak wajib doang yang tenggawe. Sambil wajib sembahyang lima waktu. Puasa bulan Ramadan. Nah, sawajib niki basan Imam Al-Ghazali, Rasul mal, ijari modal.
Sementara sunnah niki adalah ar-ribhu, untung pelunggum sami. Mara ibarat dengan berdagang. Dagang sia sekarung beli jadi 100 ribu. Bimonggo anbai ngelining aneh sia 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 ngelining. Buk terbeli malik jadi 10 ribu, 100 ribu. Kira-kira rugi tak pendek? Mengkepe ajan dek terugi lagu balong tengelining sia sia sia. Kepe yang teruik tengkadun lalu bersuntik burung jarin isi temilih on untung lagu ternyata makin modalan doang tula. Pada marak pelunggum sami sanggawe ibadah wajib tanpa sunnah, maka bahasa Al-Ghazali tula modal kedua dinarak bau tuan untung. Makin berambil tak beruntung, ada yang tak beruntung baik. Lagu laman berdagangnya lain lain Allah. Berambil tak ada yang tak. Ada anak berogong ngeri pokoknya sama untung. Kelelah kebeli inti bawang kan. Jadi sebut kita ada 10 ribu sih beli. Padahal jadi siwa ribu sih beli 10 ribu ini barak. Lama beli 10 ribu dia tak untung kerana dikamat hati ini. Kuawa nak berogong daripada niat ndik mau untung. Harus nak mau untung. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kata niki sami jamaah, yang perlu temu sami adalah berbicara aditya atit pribadi dunia beribadah kepada Allah wa taala, termasuk adalah berbicara tiap baca Quran sakena sesuai tajwid. Ini tu bali arak masih baca Quran. Siratal ladzina namanam begilir madu ni. Siratal ladzina namanam begilir madu waladdallin ni. Sepala lalu sak baca Quran sak boleh terlalu model. Pokok sak uah. Nah, ada sak kena cara membaca Quran, ada sak pas, ada nak qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kena damin wah baca Quran insyaallah tajwid dan kena, apalagi nada yang bagus. Luwe dengan baca Quran masih agolan doang. Si ragol penyanyi lagu huruf melentong melewas. Nggih. Ma agol penyanyi lagu huruf melentong melewas. Sampuna tak tertipu si napera nada yang bagus. Niki masih sampun terjadi. Arak dengan penyanyi solah suara kebagus suara dan penyanyi akhir narak inak jabin narak inak jabin kecamak jabin bin buye dengan sak penyanyi itu lemak je anak kia tekuris bayi tekuris. Ia doang kemundang tahu kesolah suara nak baca Quran ni. Lagu itu solah suara adalah penyanyi. Penyanyi India, penyanyi Roma Irama, kesolah. Akhirnya bingundang. Tolong itu pegorok bembek. Pemakan-makan masak bembek sini. Ia cinta pedaun luian sebil. Sekurang siun panas buha-muha lagu ternyata satu undang ini nintu ngaji suara doang solah dah minat mulai ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim pasih a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Sepi. Dengan anak unik. Malik.
Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Lamun dengan lauk ye ni lamun bengak-bengak. Lah, cak 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 cak. Lamun dengan kau dah tak berberi membengak. Oh lah, ini masih. Ndek kena astaga. Arak toan astaga ni. Dah mengaji sepi. Salah jari mbak. Be takung basah. In ajabin wa ama'jabin nawa sembelihan kambing nawa kelebihan sabia nawa kekurangan sia nawa kepanasan jari. Nyajari Quran bin nyajari ayat tersak pengalaman ni leh awal. Nah niki suara ruang solat arah asana alhamdulillah ya rabbil alamin astagfirullahaladzim meletong melewas sunin baca Quran. Nah, ia sak tersinggung si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'an. Loe dengan baca Quran, lagu ternyata Quran jadi laknat. Ne. Semile-milin baca Quran. Nah, oleh sebab niki sami jamaah, adem tiang bu sami sak terinduang isi surga. Dawak ya tengiring peluik-luik tak baca Quran. Luik tak baca Quran, insyaallah pasti tiap kerinduan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allati searah elek bawa surga niki adalah sungai dan lain sebagainya. Air madu elek dalam surga, buah-buahan, dendek pepadaan. Den mak pada lah surga dunia jamak ini ni tu lek kota lain, lek sirkuit. Lama mulai laut dia makan sirkuit. Sirbuit tu ni. Sirbuit tu ni dengan tu Bali. Dia tahu ucap sirkuit. Ya kumpul kena sirkuit. Sirbuit. Lemak luit penggitan buit lek tu ni. Kesolah sirkuit. Bembayangan surga. Dia mak ia surga. Surga yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dinarak bandingan oleh bawah dunia. Lamun kayun minuman, minuman tinggal datang. Kayun makanan, buah-buahan, buah-buahan tinggal datang. Kayun minuman keras, khamar, khamar tinggal datang. Dalam surga narak khamar haram, halal selaku. Narak barang haram itu arak dengan begoya sinyo semamu, arak bidadari. Lagu narak pandi-pandi junub tinggal balasan doa. Isi solah searan bidada bidadari niki sami jamaah. Nah oleh karena niki lumbar mato le pantai-pantai be atau le taman-taman bembayang surga dinia surga niki. Lagu sekedar gambaran. Lagu surga seasli niki sami jamaah lain kanje surga sak termaksud isi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bu Malik sai-sai nah piaranan sambaca Quran Malik lebih-lebih bijam sak ngapal Quran 30 juz luar biasa ndarak bayak tahu apal Quran kecuali dengar-dengar sak terpilih isi Allah Subhanahu wa taala dengar sak terpilih isi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki lamun dua bija jari mapal Quran insyaallah pelunggung sami sepanjang gawe
rukun Islam insyaallah wajib lumum sami milu endah ya tebau isi bijak bisa ngapal Quran. Nah, oleh karena niki sami jamaah dengan Al-Qur'an niki luar biasa termasuk sak terinduan isi surga. Kemudian selanjut sak terinduan isi surga niki sami jamaah wa hafizil lisan. Dengan menjaga unikannya lebih-lebih makin di bulan suci Ramadan jaga unikannya ngerumpi raus dengan nyempate berugung ah ya doang tahu niki kadang-kadang lagu insyaallah lama tuh atit bersih sama jamaah insyaallah selaku niki unikannya insyaallah yang sholah ala bahasa Nabi inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingat bahasa Nabi arak daging ile dalam awak ile dalam awak arak daging lamun solah daging niki solah selaku awak lamun lengi daging niki lengi selaku awak. Ingat bahwa daging satu maksud si baginda Nabi adalah hati. Coba makin lamun tak lung rampok mundek iangan tentik. Lagu kadang-kadang angan niki harus nggih, harus kesaring ngisi akal. Akal niki jari bidang nembe sak salah nembe sak kena. Nggih. Nah, lamun salah atit sama jamaah lumbar ngaji ati jari ya milih lumbar amjuk berjamaah juk masjid ati masih pik kemilik nah niki ati doang ke inti ya pok terpiri ati berbicara terpiri nilai dua ya terperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala marak basen kiai ada setep iling ingat periri ati ada misalnya malang basen kiai Raden Ahmad Azaim pengasuh pesantren Sukurjo sampun ketijazah tiang waktu sak lumbar beliau elek Lombok tahun 2015 kemudian lumbar mantuk bu bandara itu bandangan dan itu baca amalkan ini basi setiap selesai sembahyang dia maklui mana-mana telu kali Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati insyaallah atin ingat setiap detik kepada Allah subhanahu wa ta'ala mana-mana telu kali Allahumma coba bersama ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadati napi artinya ya Allah oh dem da'id dem da'id bahasa berandak ya Allah, Allahumma, ya Allah, a'inni, bantu gamak kaji ya Allah, ala zikrika, ada yang bisa tahu gamak tetap ingat zikir tipak lugut kaji ya Allah. Oke, okay. Allahumma, saat kedua, saat pertama adalah, a'inni ala zikrika, kedua, wa syukrika. Ican bantu gamak kaji ya Allah ada yang bisa tahu gamak bersyukur tipak lu berkaji ya Allah kemudian saya ketahui adalah wa husni ibadatika bantu gamak kaji ya Allah ada yang bisa tahu gamak pesolah ibadah insya Allah lama miyah tahu tiap detik iling ingat zikir kepada Allah SWT insya Allah setiap detik tiap zikir berbicara itu yang pun tak tahu klikit dia menyermin tahu tiap zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lumbar menjuk panti terutama hari-hari santri ya kadang-kadang lah menjuk panti pasti yang terpikir di otak kan kadu pakaian bagus jab jerik sak mama buk sak nina macam tanah buk selfie ke panti selfie macam tanpa pengar biwihin wah julu wah kiri kanan tanpa pengot ia terbayang jok panti ketika pelumum sami lumba jok panti padahal panti niki sebenarnya sarana yang luar biasa untuk berzikir kepada Allah SWT
coba lumba remjuk panti sermin momba suara romba romba kuasa Allah Ta'ala sak miak meriak laluk ta sermin gunung-gunung kuasa Allah Ta'ala berembin tan piak ia pun tersuruh terus berzikir sermin nem teres kuasa Allah Ta'ala ia piak teres sermin nem basuh napi basuh pada anak basuh acong kuasa Allah Ta'ala sak tak berembin cara piak acong. Nah setiap sabim nyermin insyaAllah barakah amalan sak baru niki tahu tiap zikir setiap detik. Lama Tuhan tahu berzikir setiap saat kepada Allah SWT, insyaAllah cari buah waliullah. Ndik wali nikah, ndik wali murid, lagu cari waliullah insyaAllah. Percaya bapak ndik? Milih tembuk tiang niki. Tembuk tiang. Luwik dengan jari wali gara-gara istiqomah. Istiqomah. Ia sandi yang terkanggok isi dengan Wahabi. Dengan Wahabi ni yang terkanggok wali, yang terkanggok maulid, yang terkanggok merah. Apalagi dengan rokok. Paling dendaman. Mana dalilnya ni? Sisi dalil erong tepiak jari tak terberembuk ini bimnya jadi kita lepot montor ini. Yunin dengan Wahabi. Nah, nah oleh kata niki sama jamaah lamun tuh tahu iling ingat tipe Allah Subhanahu wa taala insyaallah itu tak marak bahasa dengan wali termasuk tuan guru Sibawaih beliau luar biasa lek jerwaru sampai lamun tahu betabek juk manok. Saya tahu betabek juk manok lamun dik dengar solah ati. Saya tahu solah ati lamun dik dengar sak kuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinara. Lamun lamun dengar sak marak atin solah nggih. Lamun nah dengar atin solah nggih. Arak sopok ulama niki. Nyekeun medarang. Lapah laluk nuli bogeang, keun medarang. Datang acong lapah burung medaran ni acong minumpi lamun dek dengar sak solah atin dek tahu mak niki model saya dengar sak girang berzikir lamun dengar girang berzikir insyaallah akan menjadi waliullah subhanahu wa taala. Nah dengar sak solah atin doa niki tahu mak niki zikir lagu kadang-kadang cantik kena acong siap onggil tembak batu bin ngamer. Buat apa lagi pada manusia doang kadang-kadang ini terluah, terluati. Dendek pandi samping dengan betali rante. Dendek pati unin dengan sak telur. Lamun dengan telur nanti sampai mati bancal seduk. Sampai mati bancal seduk namun dengan telona tulati nagu adil sak telah meraniki sama jamaah adil sak periri ati berbeda cara tak periri ati meratau sak baru ya terberzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk cara terberzikir endah membaca Al-Qur'an kemudian wahafidil lisan betenjaga lidah sak ketelur adalah wamut emelji jialah menarak dengan sak melet bedaran sak melet daran roti sak melet daran pecel sedekah sedekah apa ndek wah itu doang edak lamun terbaik sedekah harta niki arak telu bagian sama jamaah pertama adalah harta sak tedaran. Kedua harta sak tersimpan, ketelun adalah harta sak tersedek, sak kedaran, boleh terbeke, WC, tertua pendek, melayu lama kedaran, WC, setor ini WC, sak kedua sak tersimpan, kadang-kadang jari rebutan.
Dek nuah terbagi si amak laik buk mati amak. Aku epek bagi ku laik ini nama. Gain aku ni nama. Oh ni, mesti ya demak ter segala. Mati sekek. Isa tulen naran qatil maqtul finnar. Sak mati maupun sak mati pada-pada tantang neraka. Ye akibat harta sak tersimpan kadang-kadang ni tinggi. Loek sak solah. Lagu loek masih sak jari rebu. Lamun sak sedekah niki ye sak tui jati sak mula harta sak mula. Harta sak sedekah niki sama jamaah. Ye tendai lemak elek dalam akhirat. Nah, yang pot suruh bersedekah harta, sedekah arak kepeng sampai tersebut di ulama niki wa auham wa hamlil hatab litasaddukin bi muhassalin mutamawwala. Lalu tengayu tunuk bahasa ulama dalam kitab Kifatul Atqiyah niki. Lalu tempite kayu tunuk bu kayu tunuk niki bit pesopo nompok lamar cukup 20 ia bintenjual. Contoh bu mau terbayar telung dasa atau 100,000 lah. Mau terbayar 100,000 siwa 10,000 tamat juk kantong 10,000 tersedekah. Andai nak tetap istiqomah niki sama jamaah, maka ia cara tiap menjadi waliul waliullah. Tersebut syair niki ele kitab untuk ya wali kulli wahidihim tariqum min turuq yahtaruhu fayakunu min zawasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakathratil awradikas sawmis sholat waka khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasaddukin bimuhassalin mutamawwala. Nah niki sak terakhirnya kita sebut isi Imam Syekh Ghazali naparan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari niki ye cara tiap nyampe kepada Allah SWT sak empat baru niki. Pertama tiap tahu ngajaha jadi guru ngaji atau tahu jadi murabbi istiqomah membina anak-anak jamaah atau di tawar niki perbanyak wirid perbanyak zikir lamun bau zikir banyak-banyak berbicara tiap tahu gembleng zikir amalan sak baru niki. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Zikir kepada Allah Ta'ala setiap saat. Ada saat tahu gamak bersyukur. Ada saat tahu gamak periri ibadah tetap. Gih. Nah kemudian termasuk endah cara tiap tahu lebih dekat dengan Allah SWT. Wa kakasratil aurat banyak wirid. Dia tahu mana niki. Wa kakhidmatil linnas. Atau tahu terjari hadamnya ulama. Berkhidmah kepada ulama. Nggih, berkhidmah kepada ulama. Arak tuan guru paling tidak. Nih tuan guru. Aib. Sedekah. Nih tuan guru. Atau demak. Napi kek. Tetap suruh isi ulama niki. Oh, ndek tahu dari ngajahan nagal mek pengajian ndek tahu dari guru ngaji ndek tahu lalu wirid-wirid sembahyang duha ndek tahu sembahyang tahajud ndek tahu istiqomah saya enggak lamung sembahyang tahajud ke malam ngandok di kini tuis lamung sembahyang duha ndek tahu kelemak obi jam 6 tu bangkat tahu ndek tahu sampai arak pilihan terakhir maratur sak baru wa hamlil hatab litasaddukin bimuhassalin mutamawwala lalu tengayuk tunuk kemudian ditepsopok dia ditejual iya tu istiqomah bersedekah sama jamaah insyaallah ia lantaran niki jadi tiap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam untuk dekat kanca Allah taala napi sak pakayuna nama bapak ibu napi sak bimlunas tipe Allah taala wajib hukumnya dikabulkan. Marak program sami sak midang laik bapak-bapak. Midang kakak darak sabar ke kakak one. Adara laik. Puk darak pepe. Gumana nak lalu betupak taik nyir. Pokoknya searak saya nak beli. Beraya sa sabun. Baru bungka. Nak peran dada. Kembe nampuan marak niki model. Saya ngeding coba. Dengan sak bin nunah kangen. Dengan sak lamun berdaib. Jika engkau berada di sisiku, dunia bagian daun kelor.
Bu iya ben ia ngende dengan sabun langsung tancap gas pembeli. Nah, begitu juga peluang sami. Tangan si Allah Subhanahu taala, ia jari kekasih Allah taala insyaallah napi sam lunas. Ya Allah, lagu sampuna tiap lunas belik-belik lasing. Ya Allah, ini helikopter ya Allah. Gerah masak sak cocok-cocok jo kita. Ya Allah, gamak kelik utang, ya Allah. Ican, gamak adik sak tahu nyarutang, ya Allah. Tu berutang bawang seboncut. Tu berutang lusuna seboncut. Sebiar sekilo, tu utang 1000 bayar acang misal. Sak wajar-wajar. Atau dinara setiap jelo tiap jo bangkat. Ini sak beli-beli mantan napi aranan pesawat dan sebagainya. Nah, oleh karena niki kita nunas sewajar-wajarnya yang cocok dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bu sak terakhir adalah sak terinduang di surga adalah wasaimun fi syahri ramadhana, adalah dengan sak puasa ke dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pelunggum sami umat baginda Nabi Muhammad yang luar biasa di narak bandingan. Lema itu tama juluk surga, ya, dan tebing dengan sak lain tama surga. Dengan sak lain maksud adalah umat-umat Nabi sebelumnya. Ada sak beh tama umat Nabi Muhammad juluk, ya, dan tebing tama umat-umat Nabi sak lain. Nah, oleh karena pelunggum sami puasa makin ambil kena puasa, elek kelemak, elek terbitnya fajar sampai serap jelu, elek ngebang. Lama laik, sampai piral itu buka ni dengan laik, lama nak taik mano, kuni nanduk. Atau lama nak andin pegitan bulun betek, kuni nanduk dengan laik. Lagu makin, wanta arak jam, wanta arak radio, wanta arak TV, ni terperlu nganti taik mano. Ia lebih terbuka. Ini malam telang, dia malam telang belum petak ke julu, dia malam sah penggitan. Lama nak telang, dia nak penggitan belum petakkan. Ia lain buka dengan laik, kaya dengan laik. Lagu ternyata dengan laik ni kisah jamaah luar biasa. Ia yang teguh pendirian ni. Lama nak kena, dia kanggu dengan laik, dia wah. Lagu makin jendek, lama dengan makin. Apalagi, nak piaran dan hal-hal unikana, lemak, golam-golam tembok nyala bilah huni tentu makin. Nah, oleh karena niki alhamdulillah pelugum sami termasuk dengan terinduang di surga dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan secara manfaat sampai jamaah nggih, dan dewek alhamdulillah elek ketulau elek desa Banyu Urip Ustaz Jumaili sampun lumbar gitu sampun sak nggih Ustaz Zakir lah. Beliau pada-pada tat jari alumni Situ Bondo nggih. Lamun alumni Situ Bondo niki tepesemeto di si kiai. Dendek bae pada begejuh. Ibasen kiai. Besemeto neto nentang masih. Pada tat alumni Situ Bondo walaupun tendek barang lek tesogol lagu pada-pada tan tersogol ilmu telik pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situ Bondo. Lemak santri searak elik pauk dandak ngejos juga tu sekolah. Lamun dik ngejos juga tu mana-mana Mesir. Nggih, insyaallah. Mana-mana Mas Mesir. Ui arak terkirim santri putri. Arak telu kira dua. Terkirim nang Mesir tu. Dari putri. Adendek tinggalan zaman insyaallah nggih mudah-mudahan sara manfaat dan tiang tunas ampura agung-agung lamun arah unikan yang sadik kena dan edah mudah-mudahan sak berdaik malik lemak tutu tau adendek cuek-cuek nggih lamun tiang ngaku berjulu tiang ketuan pelungguh lamun pelungguh ngaku berjulu iya bergomet berjulu dendek assalamualaikum mana-mana berjomet nah iya pota tetap bersaudara seiman dan seagama. Bu kurang lebihnya lamun ada atur tiang kurang berkenali atin tiang musami tiang tunas ampura agung-agung lamun ada sekalimat dua kalimat kena seini bau naperan terjauh jari modal mudah-mudahan seia jari sebab tiap terus naperan
menjalankan perintah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama ilik dunia sampai akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.